So depan korang ni ada legenda 110. Legenda ni sejujurnya memang owner tak modi pun. Owner tak nak modi. So motor ni sadai, tengok enjin dia pun kita dah tahu memang kan berlumpur bagai kan. So first benda ialah aku nak check plug dengan aku nak try service carburetor. So motor ni sadai, lama sadai tak hidup dan sebagainya. So aku nak try hidupkan, tengok macam mana enjin dia, respon dia apa semua. Okay, first aku akan check plug dia, lepas tu aku nak service carburetor lah. Okay, tapi yang mula-mula memang kita kena buka cover set dia lah. Okay, so ayolah kita. Guys, dia punya plug memang mengarut lah cerita dia. Tak tahu lah, rapat gila. Lepas tu entah apa dekat antara plug tu. Lepas tu dia punya ni memang keras. Keras. So kita buka terus lah headblock dia. Tak payah nak servis-servis ke betul sangat lah. Okay, ayuh lah kita. Alright guys, nampak gayanya motor ni semakin parah. Slide ni tersekat weh. Macam manalah motor nak hidup. Slide ni memang tak jatuh-jatuh. Nampak? Yang jatuhnya kabel tu je. And dia punya cok pun sekat juga. Aku tak tahulah motor ni dah tak start pada zaman bila. Aku rasa mungkin last motor ni bergerak masa entahlah. Aku tak tahu aku nak reka apa kan. Tapi tak apalah, mungkin dah beberapa tahun dah ni. Memang dah sadai lama, so macam ni siap. Dah tak ada apa lah dalam ni. Rumah benda ni pun dah tak ada apa. So lah, jomlah kita buka ni. Macam mana aku nak cabut ni. Aduh, tergantung macam ni lah. Nah guys, so confirm motor ni motor banjir. Tengok dekat bahagian atas piston ni memang macam air banjir masuk dalam carburetor. Ni selut banyak air kan. Ni valve bengkok satu. Lepas tu ni bahagian atas piston. Siap ada entah apa-apa, pasir ke apa ni. Bawah piston okey. Dekat bawah ni macam okey lah, tapi hitam lah, memang hitam lah cerita dia kan. Minyak hitam yang lama mana punya kan duduk dalam ni. Sejujurnya enjin ni nak bagi dop boleh, tapi kalau nak bagi betul-betul sedap balik memang kena overhaul lah. And overhaul, kita tengok apa lagi yang kena buka apa semua kan. Kita bersihkan semua, kita cantikkan balik kan. Bawalah sedap sikit mata memandang. Sedap juga kita membawa motor ni. Okay, ni kabel throttle apa semua dia kena tukar lah. And kita cabut sekali dengan kap dia. Carburetor dia ni pun dah sangkut macam tu. Entah apa yang masuk dalam carburetor. Yang ni valve exhaust yang terangkat ni. So benda-benda yang daripada carburetor ni tak masuk ke dalam blok lah masa dia jam. Dan aku rasa confirm motor ni motor banjir ni. Tak pun tersedut pasir ke apa ke, motor buat masuk hutan ke apa ke ni. Tak tahulah. Okay, so nanti aku roger owner apa perkembangan enjin dia ni. Rod dia okey je, tak goyang pun. Bawah, enjin bawah okey je rasanya. And cuma kotor lah, memang nampak kotor lah cerita dia. And dia punya crankcase ni lah. Memang kotor lah ha. Kotor gila kan. Ni pun dekat bahagian magnet ni pun lah. So aku saja je buat video ni sebab motor ni memang macam merabak sangat. aku suka buat video motor-motor yang rabak ni kan. Sebab motor yang rabak ni buat aku letih. So kalau tak buat video rugi lah. Abak. Buat thumbnail.
Tak, guys. Oh, ketat gila dia punya ni. Dia punya benda ni ketat gila nak tarik. Aku dah lah guna apa yang ada je. Mana ada spesifik jet untuk jet shaft rocket arm ni. Agenda ni kalau lekat-lekat lah. Ini aku guna apa yang ada. Aku punya jet bearing. Itu pun dah habis kreatif ni. Oh, ketat gila. Even yang standard pun dia memang dah fit. Kalau jam, lagi fit. Bukan fit, ketat. Entah-entah. Tak tahulah boleh keluar ketat, keluarkan ketat kan. Tapi aku memang saja nak keluarkan. Tengok dia punya apa punca, dia punya valve jadi bengkok apa semua ni. Aku kena hold sini. Dalam masa yang sama aku kena hold benda ni. Dan dalam masa yang sama aku kena pulas benda ni. Sebab benda ni macam rapuh sikit. Hey, macam-macam lah. Okay, geram pula aku. Alright guys, so akhirnya cabut juga benda ni. Nak tarik benda ni je pun. Aduh. Lepas tu barulah boleh keluarkan dia punya rocket arm ni. Itu pun rocket arm ni degil tak nak keluar. Hey, geram aku. Ruang dia sempit sangat, tak tahulah siapa yang design enjin Legenda ni. Complicated tau lah enjin dia ni. Dalam Legenda ada banyak jenis. 105, 110, 110Z, 110ZA, 115Z, 115ZA, 115FI. Complicated. Kadang-kadang ada yang barang tulis barang Legenda tapi rupanya bukan model dia. Dia macam wave. Wave pun banyak juga. Aduh, macam lah. Aku nak keluarkan spring valve ni. Tengok macam mana. Alright gang. So valve je satu bengkok. Ini hancur lebur semua ni. Aku akan try bersihkan. Hey, dia okey rasanya ni. Tapi kena bersihkan lah. Nampak carbon exhaust dia. Sempit gila. Aku nak try bersihkan head dia. Tengok boleh guna ke tak. Aku rasa boleh guna lagi ni. Boleh guna lagi ni, InsyaAllah. Okay. So aku rasa video sampai sini je kot. Woi, aku kotor tangan aku. Takpelah. Tangan kotor pun dapat daripada rezeki yang bersih. Acik. Aduh, so video sampai sini je. Mungkin pendek je video kali ni. Saja aku tunjuk video yang entahlah, motor yang main banjir ke apa ni. Takpelah, nanti blok dia pun aku nak try bersihkan, tengok macam mana. Kan, manalah tahu boleh guna lagi. Ini semua selaput-selaput apa, aicor panggil. Aduh. So video sampai sini je. Letih kat aku keluarkan shaft rocket arm tu. Ya, korang jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Thank you for watching. Bye.